New Otali, masih dengan aku Yuan, sepedaan di Paris. Aku berbagi cerita tentang kota Paris dan pasar loaknya. Sekarang lagi-lagi kita ngubek-ngubek di pasar loak, teman-teman. Mau kasih lihat kalian pasar loak di Paris ini hari ini seperti apa. Mari kita lihat. Wow, ini apa ya? Kira-kira buat masak apa ini, teman-teman? Ini yang panjang gini. Wow. Buat masak apa sih itu? Tangkainya panjang gitu ya. Ini 25 euro. Model furniture-nya masih baru sih, kalau yang ini kayaknya ya teman-teman nggak terlalu kuno-kuno banget. Ada yang menarik kah? Ini apa? Serviet. Ah, susah ngelihatnya teman-teman, rame orang soalnya. Wow, ini lucu buat buat apa namanya, tatakan gelas ya, nampan. Keren ini, keren. Lukisannya juga cantik tuh, tapi nggak jelas silau, nggak jelas. Apa ini? Lucu sekali. Ya ampun, lihat ini teman-teman, koran jadul tahun 1952, kelihatan nggak tuh? Koran tahun 1952 teman-teman. Wow. Orang tua aku aja belum lahir nih. Lebih tua dari umur orang tuaku. Ini apa? Oh my god. Foto-foto zaman dulu banget ini ya. Terus ini apa? Oh, ini wallpaper ya. Wow, wallpapernya aja udah nggak produksi lagi kayaknya nih teman-teman. Aku kalau ngebuka muka takut robek. Ya Allah, lucu sekali sih. Ini apa? Kartu pos dari Espana, Spanyol. Tahun berapa ini? Aku nggak kelihatan tahunnya. Tahun 59. Ditulisnya tahun 59. 15 Agustus 59. Wow.
Waduh, ini pentul zaman dulu. Gede-gede banget, teman-teman. Segede gaban ini. Wow. Ini pentul buat apa ya? Gila, gede-gede banget. Dan mereka masih punya dong stoknya tuh. Dan masih dijual. Ini kayaknya pengusaha zaman dulu yang punya ya. Ya ampun, nih model baju zaman dulu, teman-teman, tuh jahitan sendiri nih yang warna pink. Ini yang bikin mahal sejarahnya ya, teman-teman. Ya enggak sih? Bajunya udah kuno. Yang bikin mahal tuh sejarahnya. Tuh model-modelnya. Ini buat kalian yang suka jahit-jahit, surga kayaknya di sini tuh. Ada Burberry tuh. Kalau di Galeri Lafayette 400-an ya. Di sini aku nggak tahu berapa. Keren. Wow, sendalnya ada Celine, ada Yves Saint Laurent, ada Chanel. Ada Chloé. Valentino. Oh, Christian Dior. Tuh, tinggal milih Louboutin. Ini mereka mulung dari mana sih? Terus dijualin lagi. Tuh, Louis Vuitton. Burberry, semua merek ada di sini, teman-teman. Christian Dior, wow. Valentino, Saint Laurent, Christian Dior, so, kebaca nggak sih? Nomornya 38. Gucci. Tuh. Kalian mau cari merek apa? Ini nomor aku nih 36. Tapi tinggi banget. Aku nggak pakai sepatu setinggi ini, teman-teman, nggak bisa jalan. Wow, ini tuh vintage Christian Dior ya. Modelnya masih gini. Prada. Wow. Nih, buat dapetin aksesoris keren itu kalian harus ngubek-ngubek nih di sini, harus dipilih-pilih satu-satu. Oke, teman-teman, di sini nggak banyak. Segini aja video dari aku.
Terima kasih ya udah ditonton dari awal sampai akhir. Aduh, ini jatuh. Terima kasih udah ditonton dari awal sampai akhir, teman-teman. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Salu, abiantu. Vinil tuh. Ada yang nanya ya, vinil. Ini harganya 10 euroan. Tapi aku nggak ngobrak-ngabrik. Yang ini 8 euro. Mari kita pulang, teman-teman. Tuh kopernya. Jadwal. Ambil sepeda di sana tuh, di parkiran sana. Ah, masih ada di sebelah sana.